Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hal yang perlu setiap muslim itu ketahui, bahwa beberapa amalan yang di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Maka tiga hal ini perlu kita jelaskan. Yang pertama, yakni perbanyaklah sholat. Sholat adalah yang agama. As-salatu imaduddin. Ketika di bulan suci Ramadan ini, sholat sunnah menjadi atau diganjar pahalanya seperti pahala sholat wajib, apalagi sholat-sholat wajib. Banyak sholat-sholat sunnah yang harusnya kita tingkatkan. Di samping sholat sunnah rawatib, ada sholat taraweh yang kita laksanakan setiap malamnya, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Maha suci Allah, yakinlah bahwa seluruh amal ibadah kita ini akan dilipatgandakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan kedua, yakni perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Qur'an kepada umat muslim. Maka untuk membesarkan atau merayakan turunnya Al-Qur'an itu, maka setiap muslim hendaknya memperbanyak membaca Al-Qur'an. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, maka tidak heran bahwa di mana-mana masjid, di mana-mana tempat kita melihat banyak sekali umat muslim yang setiap waktunya membaca Al-Quran, karena kesadaran sendiri bahwa dalam bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran adalah bacaan yang paling mulia, yang di akhirat nanti bahwa Al-Quran ini merupakan syafaat yang nanti akan membantu ahli Quran. Dan yang ketiga, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana orang berlomba-lomba untuk memperbanyak sedekahnya, memperbanyak infaknya. Jangankan di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan saja Allah sudah mengingatkan bahwa setiap sedekah yang kita keluarkan akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan yang jelas-jelas Allah akan lipat gandakan seluruh amal baik itu, ad'afa mudha'afa, seluruh amalan akan dilipat gandakan. Maka sekecil apapun sedekah dan infak yang tak keluarkan, percayalah dan yakinlah bahwa Allah akan mengganjar berkali-kali lipat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Artinya sekecil apapun sedekah atau infak kita keluarkan, maka akan Allah lipat gandakan dengan setiap bijinya 7 tangkai dan setiap tangkainya 100 biji, dan itu akan terus berulang. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, yang jelas-jelas Allah akan lipat gandakan pahalanya. Maka kami mengajak kita semuanya, seluruh umat muslim dimanapun berada, ayo kita sama-sama berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik di bulan suci Ramadan ini, meningkatkan sholat sunnah kita, memperbanyak bacaan Al-Quran kita, dan memperbanyak juga sedekah infak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajaru insya'Allah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan, insya Allah.
Allahumma kasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyayang,